Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips, yaitu bagaimana cara memperkecil ukuran file musik atau MP3. Caranya cukup mudah dan simple, yaitu yang pertama kita cukup install atau download aplikasinya terlebih dahulu di Play Store. Oke, langsung saja kita masuk ke Play Store. Kemudian kita ketik nama aplikasinya, yaitu Compress MP3. Nah, kita pilih saja yang paling atas. Ini dia aplikasinya. Bagi teman-teman semua yang belum menginstal, silakan install atau download aplikasinya terlebih dahulu. Berhubung tadi saya udah menginstalnya, maka langsung saja saya akan membuka aplikasinya. Ini dia tampilan menu dari aplikasi Compress MP3. Ini ada pilihannya. Untuk mengkompres musik atau MP3, kita klik saja yang single file. Klik saja. Kemudian di sini ada pilihannya. Kita mau mengambil musik dari file atau penyimpanan yang mana? Di sini ada pilihan internal storage dan ada SD card atau kartu SD. Di sini saya akan mencoba mengkompres lagu ini yang ukurannya teman-teman bisa lihat sekitar 3,52 MB atau megabyte. Klik saja. Kemudian kita klik default yang warna merah paling atas. Kemudian kita klik start compress. Nah, ini dia. Kita tunggu proses compress MP3 selesai. Aplikasi ini sangat berguna bagi teman-teman yang suka menyimpan file musik sangat banyak di smartphone, karena aplikasi ini akan memperkecil ukuran file musik yang ada di smartphone teman-teman masing-masing. Maka aplikasi ini akan berguna sekali untuk membuat lebih banyak ruang penyimpanan di smartphone, baik itu eksternal maupun penyimpanan internal. Aplikasi ini cukup berguna. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, selesai. MP3 atau musik yang tadi saya kompres sudah selesai. Di sini ada keterangannya, teman-teman bisa lihat kompres sudah lengkap. File ukurannya berubah menjadi 0,66 MB atau megabyte. Silakan, ini teman-teman bisa lihat sendiri, di sini ukuran file musiknya berubah menjadi 0,66 MB atau megabyte. Dari tadi sebelumnya sekitar 3,52 MB. Ini kita cek lagu yang tadi kita kompres. Nah, ini dia. Di atas ada keterangannya. Ukuran file musiknya berubah menjadi 0,66 MB. Kita klik saja untuk memutar musiknya. Di sini. Nah, sama saja musiknya. Oke, teman-teman semua, cukup sekian tips berbagi video saya kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.